kinerja, loyalitas, dan pengabdian, Pelda Yusuf Mobilala layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit TNI yang senantiasa bekerja dengan sepenuh hati kepada masyarakat. Penemuan senjata jenis Scorpion oleh warga beberapa waktu lalu di kolam pemancingan ikan di kawasan SP1 Kabupaten Sorong, Papua Barat, secara tidak sengaja mengantar Babinsa Makbon ini memperoleh penghargaan dari Dandrem 171 Praja Viratama, Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono MA di lapangan Makorem 171 PVT. Dandrem menuturkan, ini adalah bukti dari keberhasilan tugas seorang prajurit secara profesional yang diimplementasikan di lapangan, sehingga mampu membina masyarakat dengan memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap TNI. Dandrem berharap, kesuksesan seperti ini kiranya dapat diterapkan oleh seluruh Babinsa yang ada di wilayah hukum teritorial Sorong Raya, sehingga dengan adanya kedekatan seperti ini secara bersama-sama mampu menjaga kesatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia, dan memperkecil segala bentuk kejahatan provokator dan tindakan separatis yang melawan negara. Artinya bahwa apa yang dilakukan Pelda Yusuf kemarin pada tanggal 21 April itu adalah sebuah prestasi dan sebuah bentuk tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap TNI. Ya. Itu sebuah bukti nyata ya, bahwa masyarakat minimal di daerah Makbon itu, di SP1, itu sangat percaya terhadap Babinsa 1 ini. Siap. Ya. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan, mengabarkan.